Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Kali ini kita akan belajar faktor bilangan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian diharapkan mampu menentukan faktor dari suatu bilangan. Anak hebat, apakah kalian tahu apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tertentu. Supaya kalian lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, tentukan faktor dari 8. Pertama-tama kita tulis dulu angka 8. Lalu kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 8. Kita bisa tulis di bawahnya ya. Pertama-tama kita mulai dari 1 dulu. 1 kali 8 hasilnya 8. Terus ada 2 kali 4. 2 kali 4 hasilnya 8 ya. Apakah ada yang lainnya? Jika sudah selesai, berarti 1, 2, 4, dan 8 merupakan faktor dari 8. Ibu ulangi lagi ya. Untuk mencari faktor dari 8, pertama-tama kita tulis dulu angka 8-nya, lalu kita cari perkalian yang hasilnya 8. Kita bisa tulis di bawahnya. Kita mulai dari 1 ya. 1 kali 8 hasilnya 8. Lalu 2 kali 4 hasilnya juga 8. Apakah masih ada yang lainnya? Sudah tidak ada yang lainnya ya. Berarti 1, 2, 4, 8 merupakan faktor dari 8. Jadi faktor bilangan dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Contoh kedua, tentukan faktor dari 10. Kita tulis dulu angka 10-nya. Lalu kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 10. Kita mulai dulu dari 1. 1 kali 10 hasilnya 10. Lalu 2. 2 kali 5 hasilnya 10. Apakah masih ada yang lainnya? Ya, sudah tidak ada ya. Berarti 1, 2, 5, 10 merupakan faktor dari 10. Jadi, faktor bilangan dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Selanjutnya, contoh ketiga, tentukan faktor dari 20. Pertama-tama kita tulis dulu angka 20 ya. Lalu kita cari 20 itu berapa kali berapa ya. Kita tulis di bawahnya. 20 itu bisa 1 kali 20, bisa juga 2 kali 10, bisa juga 4 kali 5. 4 kali 5 hasilnya 20 ya. Apakah ada lagi? Ya sudah ya. Kalau tidak ada, berarti 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 merupakan faktor bilangan dari 20. Jadi faktor bilangan dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Contoh selanjutnya, supaya kalian tambah paham, tentukan faktor dari 30. Kita tulis dulu angka 30, lalu kita cari 30 itu perkalian berapa kali berapa ya. Nah, kita awali dulu dari 1 ya, 1 kali 30 hasilnya 30. Lalu 2 kali 15 hasilnya juga 30. Apakah masih ada lagi? Ya, masih ada lagi, yaitu 3 kali 10 hasilnya juga
30. Lalu ada lagi. Kalau 4 tidak bisa ya, maka kita langsung ke 5. 5 kali 6 juga hasilnya 30. Jika sudah berarti 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30 ini merupakan faktor bilangan dari 30. Jadi faktor bilangan dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Demikian penjelasan mengenai faktor bilangan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.